Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau RO-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254.